Hey yo sapips, welcome back again with me Jack Hells in here. Masih bersama gua di sini bermain Banish yang masih belum main Mono and Blade ya. Okay. Mono and Blade masih progress, jadi sabar aja untuk kalian semua. Dan Banish ini udah sampai part ke berapa ini? Ke-7 atau ke-8? Sekitar segitulah atau ke-6 mungkin. Ya gua lupa. Kali ini gua kepingin nerusin episode yang kemarin, dan rencananya gua akan, ya kalau kita dapat ini sih target sapi atau kambing di trading post, gua akan beli itu sih nantinya, atau kita beli beberapa apa namanya, biji makanan, ya nggak biji sih, apa seed itu apa ya, ya pokoknya yang ditanam itulah, bibit makanan lain. Oke, langsung aja kita unpause dan kita gerakin ke 5 kali speed. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk follow-nya IG-nya The Checkers yang masih belum bertambah followers-nya. Ya, segitu-gitu aja. Oke. Okay. And kita masih ini ya, masih kesulitan dalam labor, karena labor kita masih segini-segini aja. Dan untuk makanan mungkin tahun kemarin nggak terlalu bagus juga sih, karena kita sekitar 900 ini minus, negatif 900 ya, karena yang diproduksi tahun kemarin itu 9700 sekian dan yang dipakai untuk tahun kemarin 10.000 lebih, dan bisa dibilang kemunduran, ya nggak kemunduran sih, ya memang gitu memang. Ya mau nggak aja untuk tahun ini aman-aman aja. Oke, okay. Rumah di sini masih belum kebangun rupanya. Mungkin builder satu orang mungkin kurang sih sebenarnya. Cuma ya gimana ya, kalau builder kebanyakan kita kekurangan ini juga sih, kekurangan orang juga buat jadi labor. Soalnya ini kan udah banyak yang meninggal ini. 21 orang di grave. Ini mungkin yang akan agak gua bingung sih, karena grave ini seharusnya kan full udah lama. Cuma ini beberapa kali ini enggak dikubur gitu. Mungkin ada kayak siklus, mungkin yang kuburan yang sebelumnya mungkin hilang, atau mungkin diganti atau ditumpuk makamnya, yang nggak tahu, kayak orang Indonesia aja kuburan satu liang ditumpuk karena nggak ada tempat lain. Okay. Apakah studentnya 19? Ini ya mungkin kapasitas school di sini itu sekitar 20 orang. Kita butuh satu orang student lagi, dan jikalau ada nanti anak yang pengen ke sekolah nanti nggak keterima, dan mereka nanti ujung-ujungnya jadi ini apa namanya, langsung jadi pekerja, itu suatu keuntungan sih menurut gua, karena kita dapat orang yang kerja secara gratis. Ini gua kasih stockpile mungkin biar ada pemanfaatan space lah di situ. Kalau nggak dimanfaatin ya nggak enak soalnya. Oke, kita biarin aja buildernya itu. Dan gua rencananya pengen ini ya, apa namanya, memperluas ini daerah pertanian ini. Cuma di sebelah mananya gua kurang tahu. Mungkin lebih tepatnya daerah perumahan mungkin akan gua tambah di daerah sini mungkin, karena kita sebenarnya butuh market lagi sebenarnya ini. Mungkin di sini mungkin, atau sini, karena ini nanti jadi pemukiman orang-orang lagi sih. Okay. Untuk pasokan tools mungkin masih aman. Gua masih nggak akan nambah sebelum 100. Mungkin 100 orang dewasa atau laborer mungkin akan gua tambah lagi untuk pasokan membuat blacksmith lagi. Cuma untuk saat ini masih, ya masih cukup lah. Herbs ya masih segini-segini aja. Di sini herbs lumayan dapat banyak.
tapi kita lumayan gunain banyak sih. Oke. Ini sebenarnya gue kepengen manfaatin jadi perumahan sih sebelah sini ini, tapi masih belum tahu skemanya. Mau kepingin ini sih yang lebih fokus di sininya daripada di situ. Dan mungkin kalau kalian lihat kursor gua mungkin akan ngedouble ini, gua nggak tahu ya. Jadi di game ini tuh soft yang kursor softwarenya ini nggak tahu, mesti selalu kayak ada bayangan kursor gitu sih, cuma gua biarin aja. Masih gua masih belum tahu cara ngilanginnya. Oke, kayaknya gua akan ilangin, ambil semua resource yang ada di sini sih. Karena ini kan nanti jadi pemukiman lagi pula. Jadi enggak perlu khawatir untuk kehilangan resource. Untuk kayu kita sangat aman karena kita punya 2 forester, cuma yang ini kan masih ini kan masih numbuhin kayu-kayunya. Yang ini ya stabil lah. Ini dapat berapa? 24. Oke, naik. Makanan. Tahun ini kita produksi 10.000. Wow, cukup naik 300, 400. Lumayan sih menurut gua. Mungkin karena gatherernya kita udah maksimalin jadi 4 orang masing-masing ya. Mungkin tambahan terlos mungkin bisa sampai 11.000 sih menurut gua. Tapi ini masih early winter ya, jadi masih bisa ini lagi soalnya. Oke, trader, kita dapat trader potato seed, kentang. Gua pengen ini sih sebenarnya, enggak kepengin kentang sih, lebih pengin ini aja. Yang berbau-bau daging. Jadi gua tolak. Udah tahun ke-21 dan ini lucu banget sih menurut gua ya. Ini udah tahun ke-21 dan warga kita cuma makan jadi vegetarian. Karena makannya cuma makan kacang panjang, cuma makan makanan yang bisa dibilang ya gitu deh. Ngebayangin gak 21 tahun lu hidup di desa yang terpencil, terisolasi, cuma makan kacang panjang. Gua gak bisa ngebayangin makan nasi tiap hari aja kadang juga bosen. Oke. Dan kayaknya sih gua pengen ini ya. Ini gua ambil. Kita nyoba orchard, mungkin 15x15 di sini mungkin. Gua enggak tahu punya buah apa. Pear. Kalau bahasa Inggrisnya pear ya bahasanya. Pingin sih. Ya kita ya mungkin nambah ini ya, varietas makanan. Makanan cuma kacang panjang itu gua gak tahu sih gimana lagi. Dan ya kebiasaan gua menutup tab pekerjaan ini, sialan banget. 23. Oke, masih cukup lah. Dan rencananya gua sebenarnya pingin gua kasih taruh blacksmith di sini ya, tapi gua masih ragu. Karena blacksmith itu kan harus samping stockpile kalau efektif, dan perlu barn, dan sementara barn itu jauh dari tempat ininya. Ya, gua masih pikir-pikirin lagi sih. Kita taruh market di sini mungkin. Agak kesini mungkin. Soalnya gua enggak terlalu peduli yang deretan rumah 3 ke bawah itu ya, karena menurut gua udah enggak terlalu ini sih, enggak terlalu terganggu banget. Tapi minimalnya cukup 2 lah dari situ. Oke, di sini kayaknya. Tapi gua pos. Sebenarnya bisa sih, karena ya ini kan kita banyak ini pula kan, resource-nya cukup. Cuma gua enggak terlalu yakin sih.
Oke, nggak akan gua post apa. Biarin aja deh. Biarin let biarin mengalir aja, biarin kerja. Oke. Ini yang gua takutin. Kita punya nomads. Kita punya nomads. 13 orang nomads. Dan gua enggak tahu apakah itu semua orang dewasa atau enggak. Dan ini yang membuat gua kadang apa namanya? Kesel sekaligus seneng, karena nomads ini bisa dibilang keuntungan bagi kita dan juga kekurangan, karena kalau makanannya nggak cukup ya auto gimana ya, automati, bukan automata, automati. Oke, karena gue belum nyiapin rumah bagi mereka, jadi gue pengen bangun boarding house sih dulu, mungkin di sini, mungkin di sini, gua nggak tahu karena nggak cukup juga tempatnya di sini. Mungkin di sini ya, 3-1. Oke, gua taruh sini. Jalannya gua ini sih, gua ini satu, gua lebihin satu. Soalnya nanti ini mungkin akan gua buat perumahan di belakangnya. Oke, selamat tinggal nomads. Gua enggak nerima kalian dulu 13 orang karena gua masih belum punya apa-apa. Kita tolak ini karena kita enggak perluin itu sih sementara. Oke, barangnya udah ditaruh semua. Agak kesel sih karena gua nolak nomads itu ya. Karena sebenarnya kita juga butuh, cuma secara nggak langsung kita juga nggak butuh. Itu suatu hal yang ya agak membingungkan juga. Oke, tahun lalu kita memproduksi 11.400 dan memakai 11.200 surplus, tapi nggak terlalu surplus banget sih. Ya lumayan lah. Oke. Stok kayu aman, fuel aman. Herbs ini sih yang jadi perhatian gua, karena kita itu perlu herbs, cuma secara enggak langsung kita enggak dapat herbs yang cukup. Ya, gua pikirin nanti deh. Oke, marketnya mulai dibangun. Dan gua coba layout dulu mungkin nantinya. Oke, mungkin 1 2 3 4 5 ke sini. Ini layout ya. Sebenarnya untuk kalian layout itu kalian bisa bebas nentuin layout yang baik itu gimana. Enggak perlu terlalu gimana-gimana sih untuk layout itu ya. Pokoknya 4 ini untuk satu rumah. Terus kalian kasih jalan gini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini gak cukup. Jadi layoutnya kita kasih layout normal aja. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Oke. Pas sih untuk segini sih. Ya mungkin terlalu ini sih, mungkin terlalu deket atau gimana, cuma pas cukup lah. 2 4. Ya mungkin sedikit ini sih, 2 4. Sedikit variasi. Terus kita taruh stockpile mungkin di sini. Ya gitu deh mungkin. Ini untuk rumah awal ya. Dan yang akan kita lakukan selanjutnya, ini masih ya belum panen ya. Ini udah spring, kita lihat makanannya 11.800 dan 11.700. Masih aman. Iya, cuma mau ini masih kurang sih sebenarnya. Kita belum dapat nomads lagi pula.
agak kesel sih ya sih kalau nolak nomad itu ya. Tapi ya gimana lagi? Kita buat model kayak gini aja mungkin. Tapi kita pause. Kita pause karena kita nggak perlu dulu. Tua gapat mana mana tadi ini. Tua gapat mah. Ini kita hadapin sini aja. Tapi kita pause semua karena kita nggak terlalu perlu dulu. Karena yang kita perluin saat ini itu market ini ya. Tapi kita nggak gua aktifin dulu sih. Karena kita nggak terlalu terburu-buru untuk masalah itu. Mungkin sekitar 80 orang mungkin yang akan kita buka dan kita kerjain orang-orang yang ada di sini. Ini mungkin akan gua coba buat squash di sini, apakah efektif atau enggak. Late spring sih tapi. Oke, merchant. Wheat seed. Kayaknya gua akan beli wheat seed sih. Karena wheat seed ini bisa dibilang lumayan perlu ya. Karena wheat seed ini bisa dibuat ale nanti. Ale itu kayak semacam minuman keras ya. Dan ale ini nantinya dismiss. Ale ini nantinya kita buat biar para orang-orang ini lebih happy, happinessnya ningkat. Oke. Kayaknya kita butuh Hunter Lodge juga deh di sini. Ya mungkin layoutnya sama sih, kayak gini-gini aja. Cuma ya memang yang paling efektif ya gini layoutnya. Dapat makanan, dapat herbs, dapat kayu juga. Ya memang gitu sih layoutnya. Ini udah mulai panen. Ya moga aja nambah sih. Ini 7 ini emangnya ngebangun apa aja? Kok banyak banget? Oke. Rasanya pingin Fisher lagi, cuma masih belum kayaknya. Menurut gua ini sementara ini progresnya sih masih aman-aman aja. Kita masih belum ada kendala ya. Cuma mungkin infected yang beberapa hari kemarin tuh aja sih yang jadi kendala. 76 orang dan ya masih belum nambah sih. Kalau kita udah 80 orang dewasa mungkin kita baru ngebuka yang rumah-rumah tadi ya, baru kita bangun. 78 oke, okay. Dikit lagi. Squash ini nggak maksimal sih kayaknya. Cuma 500 sekian. Oke, okay, makanan yang diproduksi 9.000 sekian dan sisanya yang dikonsumsi 7.000 sekian. Oke. Okay. Kayaknya gua udah siap ngebangun sih ini. 80 orang udah. Sebenarnya kebanyakan gak sih gua ngebangun segini, tapi gua juga gak permasalahin juga sih. Jadi ini ya tugasnya market itu, kalau kita ada di radius market itu kayaknya sih market ini kita nggak usah datang jauh-jauh. Jadi orang-orang ini tinggal ke market, ke pasar doang dan langsung ambil gitu aja sih. Oke. Kayaknya farm ini gua aktifin lagi habis ini. Sisanya. Gua perlu ini sih sebenarnya, perlu perlu pastur peternakan. Gua mungkin akan taruh di sini. Di sebelah sini. Cuma gua masih ini ya, masih belum dapat hewan ternaknya. Orang di sebelah gua ini kenapa rame-rame sih? Jadi ini ya, di sebelah tetangga gua ini kayaknya ada masalah. Rame-rame.
Okay. Ya udah mulai full sih. Ini kedinginan tapi dapat. Terlalu jauh ya. Kalau bisa dibilang terlalu jauh sih ini. Vendernya ngambil dari situ ke situ. Tapi enggak masalah. Oke, satu rumah, dua rumah. Udah selesai. Oke, 555 builder deh. Oke, karena kita udah banyak ini, kita coba buat squash lagi. Mungkin 23 farmer. Mungkin ini bisa gua ganti wheat ya. Kayak ini mungkin gua ganti wheat, mungkin jadi ada variasi makanan yang diproduksi. Gak cuma gitu-gitu aja makanannya. Okay, ini early spring yang diproduksi kemarin 12.400 dan 12.500 yang dikonsumsi. Beda tipis dan gak terlalu mempengaruhi. Tapi ya, it's okay lah. Student educated 92%. Lumayan, lumayan educated 92% ini. Firewood is low. Okay, tenang. Ada tukang kayu. Santai. Ya, mungkin kita perlu satu lagi. Mungkin dia tukang kayunya. Mungkin kita taruh sini mungkin. Woodcutter. Jadi sebelahan. Gua enggak tahu efektif atau enggak. Kayaknya enggak terlalu efektif sih. Ini layoutnya enggak jelas ini jalan gua ini. Enggak tahu kenapa kok bisa gini. Oke, gua taruh tukang kayu mungkin di sini mungkin. Sebelahnya blacksmith lebih dekat. Oke, trading post. Bawa leather stone. Nope. Kita nggak perlu itu. Bin ini cepet banget loh. Bin ini cepet banget sih. Menurut gua sih. Dan ini semua ya udah ditempatin. Udah bikin anak-anak semua ini. Tiba-tiba. Ini kita udah mulai dapetin ini ya. Udah mulai berbuah ini pohonnya. Setelah bertahun-tahun makan kacang panjang, akhirnya ada variasi makanannya. Udah panen early summer. Beans ini memang top sih menurut gua sih. Early summer udah panen. Dan kita bisa bangun ini ya, fishing dock di sini. Oh, nggak bisa. Iya, nggak bisa karena tempatnya kurang ini ya. Kurang pas, terlalu menjorok. Oke, ini apa sih sebenarnya squash itu? Jeruk atau apa? Kok gua nggak tahu sih. Died per child. Oke, keguguran. Oke, oh, jalan ini udah selesai rupanya. Gua baru tahu sih. Gua pikir belum. Ini udah selesai jalannya. Tinggal ini aja yang gak jelas itu. Sama ini pola-pola gak jelas ini. Ini 99%. Oke, kayaknya kita dapat banyak sih. Kayaknya produksi tahun ini 7.600, 8.000. Mantep sih, mantep. Jadi itu pentingnya pendidikan sih. Jadi semakin pendidikannya semakin bagus ya, semakin efektif pula kerjanya. Ya mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja sih mungkin. Memang gak terlalu banyak progres. Cuma kita ya, tadi ada nomads dan juga bisa dibilang gua agak sedikit kesel sih kak. Gak nerima mereka. Tapi ya gak masalah sih menurut gua. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu support Jackals. Terima kasih untuk kalian yang semua yang telah menonton Jackals, terutama series Spanish ya, yang secara mengejutkan gak terlalu laku daripada Mon and Blood Warband. Ya menurut gue ya it's normal thing. Menurut gue ya normal lah. Karena gue gak bisa menyuruh kalian untuk nonton ini atau nonton ini. Ya gue pinginnya kalian nonton sih memang.
Ya, mungkin segitu aja sih untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu support gua. Thank you. Jangan lupa untuk selalu tonton video di channel Circles apapun itu. Sampai menuju 100 subscriber yang masih sekarang ya masih segini-segini aja, oke? Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you later.